Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Mayahdihillahu fahuwal muhtad Wa mayidlil falan waliyamurshida waliya Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatullahi wa salamuhu alaih Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma kaum muslimin wal muslimat Al musyahidin wal musyahidat Rahimani wa rahimakumullah jami'an Kembali kita melanjutkan pengajian kita Di dalam acara pembahasan syarah kitab Tauhid Tentunya di awal ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala dengan memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas cucuran nikmat kepada kita semua sampai kiranya pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Ya, sungguh sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik sifatnya itu diniyah ya ataupun yang ukhrawiyah ya baik sifat yang keagamaan nikmat iman nikmat Islam nikmat hidayah nikmat sunnah ya ataupun nikmat-nikmat eh, yang berkaitan tentang keduniaan ya seperti sehat ya kemudian rezeki ya kelapangan waktu dan lain sebagainya semua itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman Wama bikum min nikmatin Allah Nikmat apapun yang ada pada diri kalian, maka itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang hamba ya, kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala mempertahankan nikmat-nikmat tersebut kepada diri kita semua. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa bersemangat dalam mempelajari agama Islam, mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Demikian pula kita bersemangat mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari beserta mendakwakannya kepada orang-orang di sekitar kita. Amin ya Rabbal alamin. Pemirsa, pemerhati salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini tema kita yang akan kita angkat sebagaimana yang dituliskan oleh penulis berkaitan tentang ya larangan melakukan kesyirikan dalam hal ini berkaitan tentang ucapan ya pada pertemuan sebelumnya kita bahas berkaitan tentang ya menisbatkan nikmat ya kepada sebab ya ini juga termasuk Ya, kesyirikan Ya. Pada kesempatan kali ini, penulis membawakan satu ayat yang dijadikan sebagai judul, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta berfirman, "Fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun." Ta ya. jangan kalian sesekali jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahuinya. Ini potongan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Ya, kata para ulama ya. Perintah pertama kali yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah perintah untuk beribadah, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca lembaran Al-Qur'an dari awal, maka perintah pertama yang Allah perintahkan kepada makhluk itu kepada manusia adalah agar mereka semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu buddu rabbakumul ladzi khalaqukum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, kata Allah, hendaklah kalian semua beribadah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian Demikian pula orang-orang sebelum kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan sehingga kalian bisa hidup di sana. Was samaa Demikian pula langit ditinggikan. Wa anzala minas samaa ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. dan Allah turunkan dari langit itu ya air kemudian Allah pun keluarkan dengan air itu rizki untuk kalian pala lillahi andada wa antum dan di akhir ayat Allah berfirman jangan kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahuinya mengilmuinya jadi dari ayat yang mulia ini para ulama menjelaskan memaparkan perintah pertama di dalam Al-Qur'an itu adalah perintah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan larangan pertama juga adalah larangan dari berbuat kesyirikan yaitu ayat yang telah kita bacakan tadi fala jaalulillahi andada Jangan kalian jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, Sementara kalian mengetahuinya, ya. Jadi jelas dari ayat ini e, bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala melarang manusia, ya, melakukan perbuatan kesyirikan, menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Dan diantara bentuk tandingan itu adalah melakukan kesyirikan dengan ucapan. Para ulama telah menjelaskan bahwasannya kesyirikan itu ada berapa modelnya. Yang pertama ada dia ditinjau dari besar dan kecilnya. Ada yang disebut dengan ya asyirkul akbar dan ada yang disebut dengan asyirkul asgar. Ada yang disebut dengan syirik besar. Ya, ada juga yang disebut dengan syirik kecil. Ya, syirik besar itu seperti seseorang berdoa kepada selain Allah, bersujud kepada selain Allah, bersujud kepada misalnya kubur-kubur bersujud kepada ia ya, patung-patung dan sebagainya ini adalah Syirik besar ada juga dia Syirik kecil seperti misalnya seseorang memakai ia ya, jimat, jimat dan lain sebagainya yang semisal dengan itu ya. kalau dari segi tampak dan tidak tampaknya nanti ada lagi dibagikan ada yang disebut dengan sirirku aljali asyirkul Jali dan ada yang disebut dengan asyirkul khafi. Ada yang syirik yang tampak jelas. Ya, ada juga nanti syirik yang tersembunyi, tidak tampak. Ya, syirik yang tampak seperti misalnya ya orang-orang yang memakai jimat-jimat, itu dia tampak jelas. Ya. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, bersujud kepada selain Allah, jelas berbuat kesyirikan. Namun ada di sana syirik yang dia tidak tampak. Ya, tapi perbuatan syirik seperti syirik dalam niat. Ya. Syirik dalam tujuan beribadah. Itu syirik tapi tak tampak dari fisik kalau dilihat dia beribadah kepada Allah. Ya. Akan tetapi niatnya sudah lain. Niat dia beribadah bukan lagi untuk Allah Subhanahu taala. Ini yang kita katakan tadi syirik di dalam niat. Dan ini syirkul khafi, tersembunyi, tak tampak. Ya. Dan para ulama ya, menjadikan syirik di dalam ucapan ya, itu juga kategorinya syirik yang sifatnya khafi yang tersembunyi. Ya, misalnya ucapan seseorang kalau bukan karena satpam ini tentu maling-maling itu telah masuk ke rumah kita dan mengambil harta benda kita. Ya, jadi dia mengatakan sapam ini adalah yang menyelamatkan rumahnya. Ini ucapan tergolong ke dalam kesyirikan. Ya, karena dia menisbatkan keselamatan itu kepada manusia. Yang seharusnya dia ucapkan itu adalah Alhamdulillah atas pertolongan Allah, atas kekuatan Allah dengan sebab satpam-satpam itu rumah kita menjadi selamat. Ya, akan tetapi dia lupa. Ya, ataupun dia terlalu mengagungkan sebab sehingga dia lupa kepada Allah, maka ini kata para ulama termasuk ke dalam kesyirikan namun syirik yang khafi. Karena apa? Karena terlalu seringnya manusia melakukan hal tersebut sehingga terkadang manusia itu tidak sadar tidak sadar dia ucapannya itu sudah mengarah kepada kesyirikan, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi itu pembagian daripada kesyirikan yang telah kita jelaskan tadi. Secara bentuknya ada yang disebut dengan syirik besar, ada yang disebut dengan syirik kecil. Dari segi tampak dan tidak tampaknya ada disebut dengan syirik jali, tampak dia bisa diketahui, bisa dilihat dan ada yang disebut dengan syirik khafi yaitu syirik yang sifatnya tak tampak dia. Ya, tidak eh, samar dia. Ya. Kemudian kita akan bacakan ya tafsiran daripada Ibnu Abbas Ya, berkaitan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah yang telah kita bacakan tadi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun ta jangan kalian sesekali jadikan bagi Allah itu ya tandingan-tandingan sementara kalian mengetahui Ibnu Abbas mengatakan al andad huwas syirkum al anda di dalam ayat ini ya tandingan-tandingan di dalam ayat ini maksudnya adalah kesyirikan ya akhfa min dabi bin namli ala sauda yang mana kesyirikan ini lebih samar lagi daripada langkahnya semut di atas batu yang hitam fi dzulumatil di dalam kegelapan malam artinya kesyirikan ini sangatlah samar ya sangatlah samar yang terkadang manusia itu nggak sadar dia udah terjerumus ke dalam kesyirikan wa wa wallahi fulan seperti ucapan seseorang kata ibnu abbas demi allah dan demi kehidupan wahai fulan ya ini merupakan kesyirikan yang mana Ucapan ini ada penggandengan, ya, sumpah antara sumpah kepada Allah dan sumpah kepada kehidupan manusia, yaitu ucapan: "Wallahi, wahayatika ya Fulan, demi Allah dan demi kehidupanmu, wahai Fulan, ini tidak boleh." Karena yang namanya sumpah itu, ya, ada unsur pengagungan atau. Sementara yang namanya pengagungan itu murni milik Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh selain Allah dijadikan sumpah. Ya. Jadi di sini ada kesalahan di dalam pelafalan dalam pengucapan. Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. <tuh> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabadu kaum muslimin dan muslimat Al musyahidin wal musyahidat Rahimani wa rahimakumullah jami'an Kembali kita melanjutkan pengajian kita Di dalam pembahasan syarah kitab utawahid Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa berikan kita keistiqomahan di dalam Mempelajari agama Islam Mempelajari sunnah-sunnah nabi Dan Allah subhanahu wa ta'ala Bimbing kita untuk Ya, bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini tema kita berkaitan tentang larangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita bacakan tadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah berkaitan tentang perintah pertama dan juga perintah ya ataupun larangan pertama kepada manusia. Ya, perintah pertama di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan larangan pertama di dalam Al-Quran yaitu larangan dari berbuat kesyirikan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun ta janganlah kalian jadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu tandingan-tandingan sementara kalian mengetahuinya ya yeah. di dalam mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini penulis membawakan ya yeah, asar daripada Ibnu Abbas dan sedikit eh, tambahan bahwasannya para ulama Di dalam mentafsirkan Al-Quran itu ada beberapa metode Yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran Dan ini adalah metode terbaik Mentafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain Karena memang Al-Quran itu sejatinya Satu sama lain itu saling menjelaskan, saling mentafsirkan Ya, contohnya yang ditulis oleh Ya, Al-Imam Ibn Kathir, di dalam kitabnya banyak mentafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Ya. Metode yang lain itu mentafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan ataupun hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Al-Quran itu terkadang ada hal-hal yang sifatnya umum. Ya, kemudian datang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perincian. Ya, seperti misalnya perintah untuk menegakkan sholat bagaimana ya itu tidak ditemukan secara rinci di dalam Al-Quran akan tetapi ditemukan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu adalah metode kedua di dalam mentafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam metode yang lain mentafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat ya perkataan para sahabat karena memang para sahabatnya adalah orang-orang yang Benar-benar membersamai nabi SAW, ya. sementara Al-Quran pun turun pada masa mereka, sehingga mereka adalah orang-orang ataupun generasi yang paling memahami maksud daripada Al-Quran. Ya. Karena memang pada waktu mereka, Al-Quran itu turun, ya. sehingga mereka adalah generasi yang paling memahami apa maksud daripada ayat-ayat tersebut. Metode yang berikutnya berkaitan tentang e, Pentafsiran Al-Quran adalah Mentafsirkan Al-Quran dengan perkataan para tabiin Dan yang terakhir Metode dalam mentafsirkan Al-Quran adalah dengan e, Dengan kaedah-kaedah bahasa Arab yeah. Jadi ada banyak macam e, Metode di dalam mentafsirkan ayat Al-Quran al, al Ini juga Memberikan gambaran kepada kita akan e, kuatnya keilmuan di dalam agama Islam ini, sangat dijaga ya. Keilmuan di dalam agama Islam ini, ya, yeah. di dalam pembahasan ini, ya, tafsir yang dibawakan untuk mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Surah Al-Baqarah berkaitan tentang larangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah tafsir yang dibawakan di sini adalah perkataan sahabat Ibnu Abbas yang mana beliau mengatakan bahwa ini andat itu tandingan-tandingan itu maksudnya adalah kesyirikan. Yang mana kesyirikan di sini itu lebih samar lagi, lebih halus daripada langkah semut di dalam kegelapan malam di atas batu yang hitam. Itu seperti ucapan seseorang, Wallahi wa Demi Allah dan demi kehidupanmu Hai fulan Wa hayati dan demi kehidupanku Ini ada ucapan yang melenceng dari ketauhidan Di mana dia ya, Bersumpah kepada selain Allah Ya, yang pertama dia bersumpah kepada Allah Wallahi Kemudian Wahayatika Dan kehidupanmu Ini tidak boleh karena telah kita sebutkan tadi, yang namanya bersumpah itu adalah pengagungan, dan pengagungan itu murni milik Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala. Ketika kita bersumpah dengan sesuatu, pada hakikatnya kita sedang mengagungkan sesuatu tersebut, dan yang namanya pengagungan ini hanya milik Allah. Tidak boleh seseorang itu bersumpah kepada apapun selain Allah, kepada nabi. Ya, kepada rasul, kepada malaikat, kepada Ka'bah dan lain sebagainya itu tidak boleh. Itu mengandung kesyirikan. Ya, Ibnu Abbas mengatakan ini bagian kesyirikan secara ucapan. Karena apa? Karena banyak orang ya tak sadar dia. Ya mungkin di Indonesia ini masih jarang. Tapi mungkin di Saudi sana orang yang terlalu sering dia berucap terlalu sering dia bersumpah ya sehingga dia meremehkan kepada apa dia bersumpah ya dengan tujuan-tujuan yang beragam ada sebagian orang bersumpah itu untuk men ya melariskan dagangannya meyakinkan orang lain ya. pada dasarnya bersumpah itu tidak semudah itu artinya tidak sembarangan orang itu bersumpah tentunya seharusnya dia bersumpah itu terhadap perkara-perkara yang besar. Ya, bukan hanya sekedar untuk menjual dagangan-dagangan yang kecil-kecil langsung dia bersumpah demi Allah demi Allah ini adalah bagus? Tidak. Tidak demikian. Ya, hendaknya bersumpah itu terhadap perkara-perkara yang besar. Ya, karena apa? Karena kita menyebutkan nama Allah, wallahi, demi Allah. Hendaklah perkara yang disebutkan setelahnya itu adalah perkara-perkara yang yang besar. Kemudian termasuk ke dalam e, menjadikan tandingan bagi Allah ucapan yang termasuk ke dalam kesyirikan syirik kecil kata Ibnu Abbas seperti ucapan laula kulaibatu hadza la'ata la'athana lusus kalau lah bukan karena anjing penjaga ini mungkin pencuri-pencuri itu perampok-perampok itu sudah masuk ke rumah kita iya jadi, dia e, mengaitkan nikmat itu kepada selain Allah, nikmat keselamatan dari penjahat yang seharusnya dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah, tapi dia palingkan kepada itu mereka, para penjaga, ataupun kepada hewan-hewan yang ditugaskan sebagai penjaga rumah. Benar, mereka adalah sebab hewan-hewan ini, akan tetapi tetap semua itu berporos kepada Allah ya, yang menjadikan sebab itu keselamatan itu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ucapan laulal battu fid dari la atal lusus. Ya kalau bukan karena angsa itu di rumah mungkin telah masuk itu pencuri. Ya karena angsa itu ketika ada orang datang dia berteriak mengangkat suaranya. Tapi ucapan ini tidak benar. Ada padanya kesyirikan di dalam ucapan. Ya, seharusnya kalau bukan karena Allah kemudian angsa-angsa ini bebek-bebek ini kan begitu seharusnya tapi dia tidak ucapkan itu dia langsung ucapkan kalau bukan karena bebek ini karena angsa ini ya mungkin rumah kita sudah kemalingan ya ini banyak ucapan-ucapan yang semisal dengan ini ya penulis hanya memberikan gambaran contoh akan tetapi contoh yang di dunia nyata itu lebih banyak daripada itu. Yang manusia terkadang nggak sadar. Sehingga pada Ibnu Abbas mengatakan sangat samar, lebih samar lagi dari langkah semut di kegelapan malam. Ya. Ini dilarang. Ini masuk dalam firman Allah tadi, jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah, walaupun hanya dengan lisan. Ya, karena ini bisa masuk ke dalam syirik kecil ya dan syirik kecil ini tidak selamanya dia kecil dia bisa menjadi syirik besar tatkala benar-benar hati itu tertuju kepadanya artinya ucapan itu dibarengi dengan keyakinan yang kuat seperti dari ucapan kalau bukan karena satpam kalau bukan karena penjaga mungkin rumah kita telah dimasuki penjahat memang sebagian besar masyarakat mengucapkan itu hanya di lisan saja ya artinya keyakinannya masih me meyakini mempercayai keselamatan itu datangnya dari Allah yang mengatur alam jagat ini Allah akan tetapi lisannya itu lupa dia kepada Allah ini makanya syirik kecil. Tapi kalau sudah sampai ke derajat meyakini ini memang kayak ke, keselamatan itu datangnya dari mereka penjaga itu ini udah syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, ini sangat berbahaya. Demikian pula ucapan seseorang kepada temannya, Masya Allah wasyita atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini juga bermasalah secara ucapan karena dia telah menggandengkan masyiah Allah kehendak Allah dengan kehendak makhluk dengan penggunaan huruf waw yang mana huruf waw ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya dan yang berarti kesamaan kehendak Allah dengan kehendak makhluk sama satu derajat ini tidak boleh kita meyakini kehendak Allah itu yang paling tinggi kehendak makhluk itu mengikuti kehendak Allah tidak satu derajat dia sehingga yang benar mengucapkannya atas kehendak Allah kemudian kehendak manusia tidak boleh dikatakan dan kehendak manusia ini menunjukkan kesetaraan kehendak Allah dengan kehendak manusia ini tidak benar dan kita yakini bahwasannya kehendak Allah itu di atas kehendak manusia ya terkadang manusia berkehendak untuk melakukan ini tapi ketika Allah tidak berkehendak maka tidak jadi itu, karena memang kehendak Allah itu yang paling tinggi. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak menginginkan sesuatu terjadi maka itu tidak tidak akan terjadi. Ya. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pengajian kita di dalam syarah kitab tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahannya kepada kita semua yang mempelajari agama Islam ini dan berusaha untuk mengamalkannya serta mendakwahkannya di tengah-tengah umat amin ya rabbal alamin pemirsa pemerhati salam tip yang dimuliakan oleh Allah pembahasan kita berkaitan tentang larangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah di dalam ucapan ya kembalikan kembalikan kita bacakan ya lanjutan daripada tafsiran Ibnu Abbas berkaitan tentang menjadikan tandingan bagi Allah beliau mengatakan radhiyallahu an laulallah wa fulan kalau bukan karena Allah dan karena si pulan ini juga bermasalah secara ucapan ya karena dia menggunakan huruf waw kalau bukan karena Allah dan karena si fulan ini tidak boleh ya karena menunjukkan kesetaraan di dalam kehendak seharusnya dia mengatakan kalau bukan karena Allah kemudian ya di dalam bahasa Arab dia menggunakan summa la taj'al fiha fulanan hadza kulluhu bi syirkun ini semua contoh-contoh kesyirikan akan tetapi kesyirikan di dalam pelafalan di dalam ucapan yang kita katakan tadi masuk ke dalam kategori syirik kecil akan tetapi dia bisa menjadi syirik besar ketika dibersamai dengan keyakinan yang penuh. Kemudian wan wan Umar bin Al Khattab radhiyallahu an ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Umar ibn Al Khattab semoga Allah meridhoinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Man halafa bi ghairi Allah faqad kafara aw asyrak Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah Sungguh, dia telah kufur dan telah melakukan kesyirikan. Ya. Ini menjelaskan asar daripada, uh, ya, telah kita jelaskan tadi. bahwasanya memang uh, bersumpah itu terkandung padanya pengagungan. Sementara hak pengagungan ini hanya khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika ada seseorang yang mengagungkan selain Allah dengan sumpahnya sungguh dia telah melakukan perbuatan kekufuran ataupun kesyirikan sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Yeah. Kemudian waqala ibnu li an ahlifa billahi Ya ibnu mas'ud mengatakan kalaulah aku bersumpah kepada Allah secara dusta itu aku lebih sukai Daripada aku bersumpah kepada selain Allah meskipun aku jujur. Ya. Aku bersumpah kepada Allah tapi dusta itu aku lebih pilih, lebih aku sukai daripada aku harus bersumpah kepada selain Allah meskipun jujur. Karena apa? Karena dosa ya bersumpah kepada selain Allah itu lebih besar ini masuk ke dalam kesyirikan. Sementara bersumpah dengan nama Allah, akan tetapi dusta memang ini merupakan kesalahan, akan tetapi tidak sampai ke derajat kesyirikan. Ya ini menunjukkan kepada kita akan kealiman ibnu Mas'ud, kepakihannya di dalam ilmu agama ini. Sehingga ketika berbenturan dua, ya keburukan, maka... Dia bisa memilih mana yang paling, paling ringan di antara dua keburukan ini, yaitu tentunya sebagaimana disebutkannya, bersumpah kepada selain Allah, walaupun jujur itu lebih berat daripada bersumpah kepada Allah namun dusta, karena sumpah kepada selain Allah. Ya, sumpah kepada selain Allah itu syirik. Ya. Adapun sumpah kepada Allah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi dia itu berbohong, ini tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Ketika dia bersumpah kepada Allah, meskipun dia berbohong, ini tidak sampai ke derajat kesyirikan. Ya, adapun sumpah kepada selain Allah ini syirik walaupun jujur ya. ya tentunya yang terbaik adalah seseorang itu bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita jelaskan tadi bahwasanya sumpah itu tercakup padanya pengagungan kepada sesuatu dan pengagungan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala jadi di sini tampak bagi kita akan kepakihan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ya ketika menjelaskan kepada kita bahwasannya dosa syirik itu lebih bahaya daripada dosa-dosa yang lainnya. Ia ya, menunjukkan kepada kita juga bahwasanya dosa itu bertingkat-tingkat. Ia ya, tidak pada level yang sama. Ketika seseorang dihadapkan untuk melakukan perbuatan, sementara dia wajib melakukannya, dia harus melihat mana yang paling ringan ini kesalahannya, mana yang paling ringan ini dosanya begitu. Kalau bisa ditinggalkan semua alhamdulillah. Kalau tidak, maka dia harus pandai ia ya, memilih mana yang lebih ringan ya dosanya itu. Ya. Kemudian penulis membawakan lagi dalil yang berikutnya. Wa zayfata radhiyallahu an Anna Rasulullah alaihi wasallam la taqulu sya wa sya'a fulan Walakin kulu masya Allah, syaa Ya dari Huzaifa, semoga Allah meridhoinya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jangan kalian mengatakan masya Allah, Fulan atas kehendak Allah dan kehendak si pulan. Ya, akan tetapi ucapkanlah masya Allah, syaa sya'afulan atas kehendak Allah. Kemudian kehendak sifulan, ya karena telah kita sebutkan tadi, ketika seseorang menggandengkan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, kehendak manusia, apabila dengan digunakan huruf wow, itu bermakna dan yang menunjukkan kesetaraan, kesamaan satu level, ya kehendak Allah dengan kehendak manusia itu satu level ini tidak boleh, makanya nabi larang, jangan kalian ucapkan itu akan tetapi gunakanlah huruf summa ya atas kehendak Allah kemudian kehendak sipulan. kemudian kalau kemudian itu tidak menunjukkan kesetaraan ya akan tetapi kehendak Allah terlebih dahulu ya kemudian datang kehendak makhluk ya artinya memang Segala sesuatu itu porosnya kehendak Allah, yang menjadi penentu itu Allah. Ya, manusia tidak ada kekuatan di sana. Ya, kehendak manusia tetap harus mengikuti kehendak Allah. Tidak mungkin kehendak manusia itu yang diikuti kehendak Allah. Tidak, kehendak manusianya itulah yang mengikuti kehendak Allah. Subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga tidak boleh ya disamakan kehendak itu disetarakan di level yang sama itu tidak boleh ya kemudian wajah Ibrahim An-Nakhai an yuk yakrahu a'udhu yakrahu a'udhu billahi wa ya dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah beliau uh, membenci ucapan bisa dikatakan mengharamkan ucapan bika aku berlindung kepada Allah dan kepadamu mohon perlindungan kepada Allah dan perlindungan kepada makhluk ya wayajus billahi thumma bika demi Allah kemudian demi kamu itu diperbolehkan ya karena di sana menggunakan huruf summa yang memberikan faedah ia ya, tidak satu level ya akan tetapi tetap di level yang berbeda ya wa yaqulu fulan wala laula Allah wa fulan ya maka ucapkanlah kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan tapi jangan kalian ucapkan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Ini sangat tipis saja perbedaannya. Perbedaannya hanya pada huruf waw dan summa akan tetapi secara makna itu sangat berbeda. Yang pertama dibolehkan, yang lainnya diharamkan. Ya. Walaupun di dalam ucapan. Ini tersebar Ya, banyak ucapan-ucapan kalau bukan karena aku minum obat ini mungkin aku sudah sakit. Ya. Kalau bukan aku datang ke dokter ini, mungkin sakitku akan semakin parah. Iya, ucapan-ucapan yang semisal dengan itu ini berbahaya. Ini bisa masuk ke dalam kesyirikan. Ya. Karena dia telah melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan Walaupun mungkin dia meyakini Allah yang memberikan kesembuhan, akan tetapi ditinjau dari segi bahasa, dari segi ucapan ini bermasalah. Tidak demikian yang sepatutnya. Yang sepatutnya dia ucapkan, Alhamdulillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala melalui sebab dokter fulan, aku mendapatkan kesembuhan. Ya. Alhamdulillah, melalui Ustadz Fulan, Ya, aku mendapatkan ilmu. Ya, kita sandarkan dulu kepada Allah. Alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya hidayah melalui ustadz Fulan ini. Saya mengenal Sunnah, saya mengenal manhaj Salaf, dan yang semisal dengan itu. Ya, jangan seperti ucapan-ucapan sebagian manusia yang tersebar. Ya, kalau bukan karena ustadz itu, mungkin. Aku sudah berada dalam kesesatan. Kalau bukan karena si Pulan, aku mungkin tidak seperti ini. Dan ucapan-ucapan yang lainnya yang tentunya melenceng dari segi bahasa. Ya, kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini memberikan tambahan ilmu bagi kita, referensi bagi kita untuk kita bisa terus berjalan di muka bumi ini dengan memegang tauhid dengan benar sampai kiranya kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan wa akhiru da'wana alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.